Hari ini adalah hari di mana kehidupan new normal yang kita inginkan selama menghadapi lockdown dan PSBB. Suara azan mulai terdengar, kita semua umat Islam segera melaksanakan sholat, meskipun hujan turun. Sudah lama rasanya tidak berangkat ke masjid, dikarenakan pemerintah melarang untuk adanya kerumunan. Di saat new normal ini, sebelum kita masuk saja, kita harus memakai hand sanitizer atau mencuci tangan supaya mencegah penyebaran COVID-19. Jangan lupa juga, sebelum dan setelah melakukan sesuatu, cuci tangan menggunakan air mengalir dahulu. Atau jika bagaimana, tidak ada, alhamdulillah, hand sanitizer. Lancar. Dimanapun kita berada, ingat, harus jaga jarak, apapun itu kondisinya. Kita melakukan ini supaya mencegah penularan COVID-19. Salat pun dimulai. Pemerintah menyuruh kita semua tetap memakai masker dan menjaga jarak. Sangat sedih sekali jika mengingat sebelum adanya COVID-19. Di mana di new normal ini, sholat saja memakai masker dan menjaga jarak. Rasanya ingin sekali melepas masker dan tak menjaga jarak. Tapi itu sudah dari pemerintah, harus mematuhi protokol kesehatan. Untuk mencegah penularan COVID-19, mari kita saling menjaga dan menerapkan sistem 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Menjaga jarak minimal 1 meter dan memakai masker, karena hal itu dimulai dari diri kita sendiri.